Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di dalam sebuah saluran edukasi. Pada kali ini kita akan membahas sebuah materi dalam pelajaran matematika, yaitu tentang pengolahan data. Yaitu materi yang kita ajarkan adalah menentukan rata-rata. Ada dua rata-rata yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, rata-rata dari sebuah daftar, kemudian rata-rata dari sebuah tabel. Kita akan masuk kepada contoh pembahasan. Nah, kita mulai contoh yang pertama, yaitu pembahasan tentang rata-rata dari sebuah daftar. Ini soalnya, nilai ulangan matematika kelas 6 sebagai berikut. Ada siswa yang mendapat nilai 8, ada yang mendapat nilai 9, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 9, ada 10, 4 orang, kemudian mendapat nilai 8 lagi 1 orang. Nah, cara mencari rata-ratanya, tentu rata-rata sama dengan kita jumlahkan seluruh nilai tadi, yaitu 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 kemudian ditambah lagi dengan 8 lalu dibagi dengan 12. Dari mana kita dapat 12 ini? Yaitu jumlah datanya ada 12 atau jumlah siswanya yang ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, makanya pembaginya 12. Setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan yang ini tadi dapatnya 108 dibagi 12. Maka rata-ratanya adalah 9. Sebab 108 dibagi 12 adalah 9. Inilah contoh untuk mencari rata-rata dari sebuah daftar. Kita akan coba lagi membahas rata-rata dari sebuah tabel. Nah, di sini terlihat tabel data banyak siswa. Kelas 1 jumlahnya ada 30 orang. Kelas 2 ada 32 orang. Kelas 3 ada 31 orang. Kelas 4 ada 31 orang. Kelas 5 ada 32 orang. Kelas 6 ada 30 orang. Lalu cara menjawabnya adalah, pertama, kita lihat tabel yang tadi kita pindahkan kemari. Dengan jumlah siswa ada 6 kelas, dengan jumlah masing-masing kelasnya. Lalu kita jumlahkan semua siswanya berapa. Setelah kita jumlahkan, maka adalah 186. Maka rata-ratanya 186 dibagi dengan 6. 186 merupakan hasil dari penjumlahan seluruh siswa dibagi dengan 6 buah kelas. Makanya pembagi dengan bilangan 6. Jadi rata-ratanya 31. Sebab 186 bagi 6 adalah 31. Nah, inilah cara mencari rata-rata dari sebuah daftar dan dari sebuah tabel. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.